Okay, kenapa kita kena makan vitamin C? Okay, vitamin C adalah vitamin larut air. Maksudnya water soluble. Maksudnya dia tidak disimpan oleh badan kita dan kita harus mengambilnya sebagai suplemen harian. Maksudnya setiap hari kita kena mengambil vitamin C. Okay, kenapa vitamin C penting? Dalam badan kita sebenarnya vitamin C itu dia membina kolagen. Apa pentingnya kolagen? Kolagen ni bukan sahaja untuk kulit tau, untuk kecantikan kulit. Tapi kolagen juga dia membantu memegang otot-otot pada tulang kita supaya kuat. Dan vitamin C ni dia membantu kuatkan salur darah kita. Anjalkan salur darah kita, kuatkan salur darah kita supaya pengaliran darah kita lebih lancar. So bila aliran darah lebih lancar, kita akan rasa bertenaga, kita akan rasa sihat dan semua organ-organ kita akan berfungsi dengan baik. Kenapa? Kerana dia mempunyai cukup bekalan darah. Okey, itu salah satu. Yang kedua, kepentingan vitamin C dia adalah untuk menguatkan sistem imun kita. Okey. Bila sistem imun kuat, kita tak mudah demam, kita tak mudah sakit, kita tak mudah sesema. Ataupun bila kita, ada orang, setengah orang bila dia terkena hujan sikit, dia akan rasa tak sihat, dia akan rasa nak demam kan. Ataupun bila dia dekat dengan orang-orang yang sesema ke apa, dia mudah berjangkit. Itu bermaksud sistem imun dia lemah. Jadi vitamin C ni dia membantu untuk menguatkan sistem imun kita supaya kita tak mudah sakit. Jadi kalau kita demam sekalipun, bila kita ambil vitamin C, kita akan cepat recover dan kita akan rasa lebih sehatlah. Okey, yang ketiga adalah dia akan vitamin C dan juga dia membina hormon. Hormon dalam badan kita ni penting sebab hormonlah yang menyebabkan sistem badan kita ni berfungsi dengan baik. Jadi kalau hormon tu tak stabil, tak cukup kan? So badan, sistem badan kita akan terganggu. Jadi penting vitamin C ni salah satu vitamin nutrisi yang terlibat dalam penghasilan hormon. So kita tak nak hormon kita terganggu, kita tak nak hormon kita tak cukup. Jadi pastikan ambil vitamin C setiap hari. Okay, yang seterusnya adalah vitamin C juga dia merendahkan tekanan darah. Okay? Kalau tekanan darah ni kita tahu, kalau tekanan darah tinggi dia akan menyebabkan dia akan berisiko untuk mendapatkan masalah kesihatan seperti jantung, stroke. So kita tak nak benda-benda tu berlaku. Kita tak nak ada penyakit tiba-tiba ada, kita collapse kerana ada penyakit darah tinggi, jantung, stroke tu kan. Jadi amalkan vitamin C supaya boleh membantu untuk merendahkan masalah tekanan darah tinggi, membina salur darah yang kuat. Okay? Dan seterusnya adalah vitamin C ni dia bersifat antioksidan. Okay, apa pentingnya antioksidan? Antioksidannya dia akan melindungi badan kita, sel-sel badan kita daripada serangan radikal bebas. Okay, setiap hari badan kita memang berjuta-juta akan masuk radikal bebas ni. Jadi, kita kena ada pertahanan yang kuat untuk menentang radikal bebas ni daripada rosakkan sel-sel kita dan menyebabkan kita tak sihat. Jadi, penting untuk kita mengambil antioksidan yang cukup setiap hari supaya kita cukup pertahanan untuk mengatasi radikal bebas tadi, supaya radikal bebas tadi tidak merosakkan badan kita. Okay. Dan untuk kecantikan kulit lah. Kalau yang masalah ada jerawat, jeragat, bintik hitam, kulit kusam, vitamin C adalah vitamin yang paling perfect untuk anda ambil setiap hari. Kalau nak masalah kulit yang cantik, yang licin, yang bebas cela, jadi amalkan pengambilan vitamin C setiap hari. Okey, vitamin C mana yang bagus? Tentulah vitamin C sustained release keluaran Shakely. Okey, kalau nak dapatkan vitamin C ni, boleh hubungi Kak Yana 012-9576-172. Okey, itu sahaja perkongsian saya. Jangan lupa untuk makan vitamin C anda setiap hari supaya badan kita cantik, kulit kita sihat. Okey, bye.